Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan liputan di Pasar Kambing Karangpucung, teman-teman ya. Tepatnya tanggal 21 Desember. Hari Rebo. Siap. Siap. Ini 15 Menteri Hewan ala kadarnya kedua. Pokoknya bagi hewan-hewan yang kurang sehat, ini langsung diencus teman-teman ya. Suntik aman. Cukup dengan pira 10.000. Lumayan cukup murah meriah teman-teman ya. Di Pasar Kambing Karangpucung teman-teman ya. Kali ini kita akan liput untuk kelas jemoko atau kelas sapian. Untuk jantan tentunya. Kelas jantan. Ini banyak teman-teman ya, jemoko-jemoko. Kebetulan ini pas sudah panas sekali ini, jadi dikumpulkan di sini karena kepanasan. Untuk kelas jemoko-jemoko teman-teman ya. Mantap. Ini ada punya kawan kita teman-teman ya. Kelas jemoko usianya sekitar 5 bulan. Lumayan cukup ganteng barangnya. Pira bro? 16. Murah teman-teman, cukup ekonomis. Ya, jenis lah. 1.600.000 sudah dapat jantan kelas jemoko ya. Kelas ekonomis. Tentunya untuk kelas penggemukan atau pembesaran stok untuk lebaran Idul Adha 1.600.000. Apa bisa nego bro? Bisa nego. Bisa ya, siap. Masih bisa nego teman-teman ya. Masih bisa nego. Harga minta 16. Harga minta 16, masih bisa nego. Ya. Ekonomis. Nah, lagi sebelah, jalur pira kang, gue nerika kang. Kang, jalur pira 35 loro. 3.500.000 teman-teman ya. 2 ekor. Murah. Jadi ketemunya 1.750.000 per ekor. Ini ada 2 kelas jemokoan. Paketan 3.500.000. Sih bisa tinjang ya, Kang? Ya, gotik. Nah, gotik nego dikit. Siap. Matur suwun, Kang. Siap, 35 nego. Kelas jemokoan. Sudah mulai panas. Harga mulai murah. Kang, gimana harga pira, Kang? 16.5. Wah, murah, guys. Kepala merah mintanya 16.5, jantan. Kelasnya jemoko, usia sekitar 5 bulan 6 bulan. 16.5, 1.600.000. Isa bisa goyang enggak, Kang? Nego tipis. Siap. Nego tipis siap. Kita geser lagi ke sebelahnya. Masih kelas jemoko teman-teman. Banjir banyak banget ini kelas jemokonya. Berjejer nih, berderet jemoko semua nih. Cempet-cempet sapian. Mantap. Matang. Gih. Kali ini masih dengan jemoko teman-teman ya. Kita akan review untuk kelas jemoko. Nah, kita yang ini dulu. Ini ada super, tapi ini setelahnya yang ini. Niki pintaran Pak Kang. Pintaran niki. Yang ini 27, 25. Nah, yang hitam. Hitam 27 teman-teman. Infonya. Infonya 27, hitam. Untuk pola warna hitam pleng. Telinganya masih PE. Nah, lipat lemes banget. Hitam pleng. Pola warnanya bagus, hitam. 27. Ngasih kepala merah pinternya. 25 ya. Kepala merah 25. Tidak kalah luas teman-teman. Untuk ekornya dor, ekor tupai. Telinganya lumer banget, lipet. Kelasnya PE. Yang kepala hitam. Kelasnya PE teman-teman ya.
ras kali gesing ekonomis ganteng pirang gimana bang? 25 ya, siap. Nah, kita geser lagi yang ini kepala hitam supernya ini gongnya. Mantap. Ekor tupai dor. Tinggi badan kurang lebih sekitar 60-an. 70 lah ya. Kaki-kaki besar. Raine ganteng. Gelambirnya lebar, teman-teman. Kupingnya lipat PE, asli PE nih. Rasnya ras PE. Kaki-kaki besar. Mukanya ganteng, guys. Pasungnya, Kang, pasungnya. Nah, pasungnya teman-teman. Nah, biasanya teman-teman yang minta dispilkan nih pasungnya. Mantap, nyadil. Ya kan? Mantap. Nah, gelambirnya lebar, kupingnya lipat. Regane, Kang? Harga 35. 35? 35 nego. Cukup ekonomis, teman-teman. 35 masih nego. Kelasnya jemoko. Usianya sekitar 8 bulanan. Nah, ini tidak kalah ganteng. Kelasnya masih breeding, kelas jemoko. Kupingnya ler, lemes, kuping kanebo, muka nyadil kita lihat teman-teman. Nah, nyadil ya, pasungannya bagus. Cakep banget, ganteng banget. Ganteng banget. Untuk teman-teman yang kemarin tanya untuk kelas breeding ini teman-teman. Jemoko kelas breeding, ada barangnya di pasar kambing Karang Pucung nih. Nyadil, pasungannya bagus. Tinggi badan sekitar 70-an, kaki-kaki besar. Usianya sekitar 8 bulanan. 8 bulan 9 bulan. Regane, Kang? 7 bulan. 7 bulan malah ya. Masih muda, teman-teman, 7 bulanan. Ini 7 bulanan. Regane, Kang? 35-an. 35-an, teman-teman. Sama sama yang ini ya, harga 35. Tapi untuk yang recommended ini yang ini. Ini benar-benar kupingnya ler panjang, harga 3.500. Kelasnya breeding, teman-teman ya. Bukan kelas pedaging kalau yang ini. Kalau ini breeding ya. Kalau untuk pedaging sayang sekali ini. Ini kelasnya udah larinya ke seni, teman-teman ya. Seni ekonomis. Harga 35 atau 3.500 sudah dapat kambing seperti ini. Kelas breeding ekonomis. Nomor teleponnya jenengan, Kang? 0857 2638 9480 dengan Mas Sinten? Saryo. Mas Saryo, siap. Bagi teman-teman yang suka dengan atau yang minat ya dengan dagangannya Mas Saryo ini barangnya, tentunya silakan hubungi nomor yang disebutkan tadi ya, nanti kita sematkan di layar untuk nomornya. Dengan jantan-jantan harga ekonomis, harga 3.500.000, tentunya masih bisa nego tipis ya, Kang? Nego tipis. Sudah dapat barang seganteng ini, teman-teman ya. Kelasnya PE. Kemarin teman-teman ada yang nanya kelas PE-an. Nah, ini ada kelas jemokuan. Harga 3.500. Benar-benar mantep, recommended ini, teman-teman ya. 3.500 sudah dapat kelas breedingan jemoko ganteng ini. Satu lagi siap kirim. Siap kirim ya, Kang ya? Siap kirim. Untuk transport meliputi ya pokoknya ya, ya nanti dinego. Dinego lah ya, tergantung jauh dekatnya ya. Siap, siap, siap. Mantap, teman-teman. Nggih, matur suwun, Kang. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang minat ya, langsung hubungi ke nomor jenengan. Siap, siap, siap. Kita geser lagi teman-teman ke sebelahnya. Ternyata banyak juga teman-teman ya kelas-kelas PE di pasar kambing Karang Pucung nih. Jadi untuk teman-teman yang nyari kambing PE, jangan khawatir, di pasar Karang Pucung ini banyak tersedia ras-ras PE untuk kelas jantan, kelas betina, cempe-cempe juga sudah ada. Ini tadi termasuk kelas luwesan, harga ekonomis. Nah, kita geser lagi sebelah. Kak, bener kak, pinten kir gini. Ganteng ya? Ganteng, cuman kupingnya cikreng. Kupingnya mantan cipling. Iya. Tapi untuk bodinya bagus, gelambir lebar, ganteng. Cuman memang sayang banget di kuping ya, Kang ya, cipling ya. Harganya berapa, Kang? Bolulas. Bolulas, teman-teman, atau 1.800. Sebetulnya masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego tipis. Jantan. Jantan. Hitam pleng kupingnya, sayang kupingnya.
Ini di kuping aja teman-teman. Kupingnya cipling. Untuk posturnya bagus. Cuman sayang kupingnya. Harga 18 nego. 1.800. Ini kalau untuk kupingnya ler panjang kelasnya PE teman-teman. Ini sayang di kuping ini. Jadi masuknya ke kelas pedaging. Kalah di kuping. Untuk blabernya bagus sebenarnya. Ganteng. Kita geser lagi ke dagangan Kang Ratim. Kang, kepriwe kabare Kang? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Si pira ki Kang? Dari pira ki ya, Amerika? 56 itu ya. Alhamdulillah. Masuk kira enggak pakai ya? Itu sebagian ini pada payu ya. Oke Kang, kita akan review dengan Kang Ratim. Sing mulai Kang Kie Kang, tinggi ya. Cilik, gede-gede. Iya, cilik gede-gede. Kang Kie. Iya. Jerabang piran ya Kang? Ya, 3,5. 3,5 loro. Iya. Paketan teman-teman, langsung 3,5 loro 3.852. Langsung geser lagi ke kontak minyong dari seminar ya. Iya, bagi teman-teman yang berminat nanti hubungi Kang Ratim ya. Nomornya nanti kita sematkan di layar. Seperti biasa ya Kang. Nomornya ada. Berikutnya Kang. Kepala hitam. Jawaran duan. Kelasnya pedaging. Piran ya Kang. Anggerke 5 juta sing loro. Orang gitu. Yang ini agak tebel teman-teman ya. Infonya 5.2 juta sama yang ini nih. Nih geser geser, yo gemuk banget nih. Nah, ini yang ini, sama yang ini, 5.2 juta. Masih gede kan? Iya. Gede gede berapa? Iya kalau gede. Gede kalau gede 5 juta. Iya kalau gede. Selingkuh 5 balik. Wow, gede selingkuh 5. Yang ini 2.150. Nah, yang ini 2.150. Yang ini 2 sama itu 5 juta. Di mana Kang dari Kang? Masih kepala hitam? Iya, 26. 26 ya. Masih dengan dagangannya Kang Ratim, teman-teman. Ini kepala hitam. 26 atau 2.600. Masih bisa nego tentunya. Tinggi badan kurang lebih sekitar 70-an. Untuk ekornya dor, ekor tupai. Kaki-kaki besar. Lambirnya lumayan cukup lebar. Ganteng. Ganteng. Cuman agak sedikit pilek. Kecapean di kecapean di pasar nih. Panasan. Pala berjambul. Untuk matanya masih redup ya. Masih ras PE nih. Matanya redup tuh. Untuk kepalanya juga pendek, pasek. Untuk kelas breeding juga masuk nih. Kita geser lagi ke sebelahnya. Bah, nyuwun pinten, Bah? 16 ya. 16. Oh iya, si mau ya. 16 nyanga-nyanganya 15 atau 1.500. Harganya 16. Ditawar 15. Ekonomis. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya review kali ini untuk kelas jemoko atau untuk bahan penggemukan jantan atau pembesaran di pasar kami Karang Pucung. Tadi ada beberapa kelas yang bagus ya, kelas breeding ekonomisan untuk kelas jemoko harga sekitar 3 jutaan. Thank you.
atau 3 jutaan, 2 juta sampai 3 jutaan teman-teman ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin and Jer Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang stop teman-teman ya untuk semua mod dengan tegangannya Kang Ratim dari harga 2,5 ke bawah 5 juta dapat 2 ekor, 5 juta dapat 2 ekor teman-teman. Siapa ini kelas Jawara 2 ekor, kelas Jawara 2 ekor, 5 juta dapat 2 ekor.